Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Sebagai ibu bapa, tiada yang lebih membanggakan apabila anak-anak memperoleh keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Pastinya itu juga persepsi yang dikongsi oleh penyanyi Noraniza Idris apabila anaknya yang baru sahaja selesai mengambil SPM baru-baru ini. Namun timbul isu pula apabila soalan SPM 2021 yang sepatutnya dilakukan dalam dua fasa menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pelajar dan ibu bapa. Ini berikutan tular isu baru-baru ini apabila rata-rata pelahar yang menduduki SPM sesi pertama menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kementerian itu di laman sosial terutama Twitter. Untuk rekod, kira-kira 85,700 pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan tersebut kerana banjir serta pandemik COVID-19 ditangguhkan giliran mereka pada bulan ini sehingga Mei hadapan. Bagaimanapun, tindakan KPM yang menggunakan soalan sama ketika sesi pertama Mac lalu nyata mengundang kemarahan ramai. Perlu diingatkan kembali, pastinya jawapan bagi sesi pertama sudah dibincangkan di antara pelajar dan guru-guru. Ini bermakna pengambil sesi kedua hanya perlu menghafal jawapan bagi mendapat keputusan yang baik. Disebabkan itu, pelajar dan ibu bapa sehingga kini masih menuntut keadilan bagi pengambil sesi pertama berikutan perkara ini. KPM sehingga kini masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung perkara tersebut. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.